Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat datang kembali teman-teman di channel Pintu Kuki. Ini adalah Oreo, anak saya teman-teman. Cuma dia tidak minta dibuatkan bento, cuma saya berinisiatif untuk saya buatkan ini bento yang nanti karakternya menjadi seperti ini, mumi teman-teman. Kita ukur dulu untuk schedule slice-nya teman-teman. Lebarnya segini, kemudian kita iris-iris. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Ini kita siapkan dan kita langsung taruh di sarangan, di dandang ini teman-teman. Nanti kita kukus sekitar mungkin 2 atau 3 menit nanti. Kita susun seperti ini. Ini karena kejunya ini keju slice mozzarella judulnya teman-teman, saya membaca di bungkusnya itu. Jadi kalau dipanaskan nanti bisa meleleh dan insya Allah bagus. Kemudian kita kukus ini sekitar 2 atau 3 menit. Aduh ini tidak jadi teman-teman, kita buat lagi saja ini. Kita susun lagi saja dengan nanti waktu mengukusnya sekitar 1 menit saja teman-teman, karena tadi kayaknya 2 atau 3 menit tadi kelamaan. Buat teman-teman yang baru saja mampir di channel ini kemudian suka dengan video-video di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Kemudian kita kukus ini ya, ini sudah 1 menit teman-teman dan tidak terlalu meleleh, bagus seperti ini. Ini matanya tetap pakai nori ya teman-teman. Ya, ini untuk biasa buat sepasang gini, mumi cowok dan mumi cewek. Ya mungkin itu saja teman-teman untuk video hari ini. Terima kasih atas dukungan teman-teman pada channel kami ini. Semoga berbalas kebaikan buat teman-teman semuanya. Sekian, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.